Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub, syafil alami wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Pada hari Jumat pagi tanggal 17 Ramadan tahun 545 Hijriah, di majlisnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menyampaikan nasihatnya sebagai berikut: barang siapa ingin ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala, hendaklah ia selalu mengingat mati, karena mengingat mati dapat meringankan musibah ataupun bencana. Janganlah salah sangka terhadap Allah atas musibah yang menimpa dirimu, hartamu, dan keluargamu. Namun katakanlah, sungguh Tuhanku lebih mengetahui daripada aku sendiri. Jika engkau selalu demikian, maka kelezatan ridha dan setuju akan datang kepadamu, dan pohon bencana serta cabang-cabangnya akan hilang. Bahkan engkau mendapat ganti berupa kenikmatan, kelezatan, dan kerelaan. Ketika menerima bala bencana itu, sehingga kebahagiaan akan menghampirimu dari segala arah dan tempat. Betapa meruginya engkau, wahai orang yang lalai dari Allah. Janganlah engkau sibuk karena mencari sesuatu selain Allah. Berapa kali engkau meminta rezeki yang lapang darinya, tetapi rezeki itu justru menjadi fitnah bagimu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui kebaikan itu ada di mana. Sekarang diamlah, mohonlah kepada Allah agar engkau ridho dan bersyukur dengan perbuatannya dalam semua keadaan. Lapangnya rezeki yang tidak disertai kesabaran juga merupakan fitnah. Rasa syukur itu akan menambah kenikmatan dan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesabaran akan meneguhkan langkah-langkah hatimu, sehingga kamu akan terpuji di dunia maupun di akhirat. Berpaling dari Allah Ta'ala adalah perbuatan yang haram dan dapat menggelapkan hatimu dan wajahmu. Betapa meruginya engkau, wahai orang-orang yang jahil. Sibukkanlah dirimu dengan meminta kepada Allah Ta'ala. Sibukkanlah dirimu dengannya hingga waktu-waktu ujian itu berlalu dan api bencana itu padam. Adapun engkau, wahai orang yang mengaku menghendaki Allah Ta'ala dan mengusahakan kunci akhirat dan bermuraqabah dengannya, mintalah kepadanya ketika engkau di jalan itu sebelum sampai kepadanya. Jika engkau bingung, maka katakanlah, wahai zat yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang bingung, berikanlah petunjuk kepadaku. Jika engkau diuji dan tidak berdaya untuk bersabar, maka katakanlah, ya Allah, tolonglah aku, sabarkanlah aku, dan berikanlah jalan keluar untukku. Adapun jika engkau telah sampai dan hatimu telah masuk dan dekat dengannya, maka tidak ada permintaan dengan lisan, akan tetapi hendaknya diam dan menyaksikan. Engkau adalah tamu sehingga tidak boleh meminta. Makanlah apa yang disajikan dan ambillah apa yang diberikan. Kecuali bila ditawari, maka boleh menyampaikan keinginanmu. Meminta hanya ketika jauh, sedangkan ketika dekat
hanya diam. Para wali itu hanya mengenal Allah Ta'ala. Mereka telah meninggalkan segala Tuhan dan memutuskan segala sebab dengan hati mereka. Meskipun makanan dan minuman mereka terhenti beberapa hari ataupun bulan, mereka tidak peduli dan tetap teguh, karena Allah Ta'ala yang menghidangkan makanan dengan apa yang Dia kehendaki. Barang siapa mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi ia meminta kepada selain Dia, maka cintanya adalah dusta. Adapun jika ia telah menjadi kekasih sejati dan tamu yang karib, maka kepadanya akan dipersilahkan. Ambillah yang kau suka dan katakanlah yang ingin engkau katakan. Sesungguhnya itu adalah hal yang mungkin. Pecinta itu terkekang dan yang dicinta itu dipersilahkan. Halangan itu bagi pecinta, sedangkan pemberian itu untuk yang dicinta. Selama hamba menjadi pecinta, maka ia masih berada dalam kegelisahan, tercabik dan bekerja untuk mendapatkan makanan. Dan ketika taubat telah diterima, maka ia berubah menjadi tenang, dekat, indah, murah rezeki, dan seluruh makhluk tunduk kepadanya. Semua itu berkat keteguhan dan kesabarannya saat bercinta. Jika hamba menemani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba itu. Sungguh cinta Allah kepada hambanya tidaklah seperti cinta para makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tak ada satupun yang menyerupainya, dan sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ambillah manusia sebagai perumpamaan. Mintalah kepahaman dari Allah mengenai Dia. Mintalah kepada Allah kelayakan hati. Sesungguhnya Allah melapangkan kebaikan hati siapa saja yang Dia kehendaki, dan melapangkan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Satu orang di antara para wali itu hatinya seluas langit dan bumi. Hatinya seperti tongkat Nabi Musa alaihi salam. Tongkat itu pada mulanya hikmah dan pada akhirnya menjadi kudrah. Tongkat itu akan membawakan bekalnya ketika ia tidak mampu membawa, menuntunnya ketika ia tidak mampu berjalan, menolak bencana ketika ia duduk dan tidur, serta memberikan buah dari segala jenis dan menaunginya ketika ia duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya kekuasaannya pada tongkat itu, sehingga ia menjadi terhibur dengan kudrah itu dengan perantaraan tongkat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi, mendekatkannya, berbicara dengannya dan menanggungnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, apakah itu yang di tangan kananmu, wahai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Quran Surah Thaha ayat 17 dan 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, lemparkanlah ia, wahai Musa. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melemparkannya, namun ia menjadi ular yang sangat besar sehingga Musa lari darinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikan kepada bentuknya semula. Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kudrah kepada Nabi Musa alaihi salam agar ia tidak gentar dalam menghadapi Fir'aun, sekaligus memberitahukan kehancuran Fir'aun dan kaumnya
serta mempersiapkannya untuk memerangi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memperlihatkan kepadanya mengenai keajaiban-keajaiban. Pada mulanya, hati dan dadanya memang sempit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkannya, lalu memberinya hukum, kenabian dan ilmu. Wahai orang yang jahil mengenai kudrah Allah, keadaanmu itu merupakan kelalaian dan kemaksiatan terhadapnya. Janganlah melupakan zat yang tidak pernah melupakanmu. Janganlah engkau lalai dari zat yang tidak pernah lengah kepadamu. Ingatlah kematian. Sesungguhnya malaikat pencabut nyawa telah diserahi tugas untuk mencabut nyawa manusia. Janganlah engkau tertipu oleh kenikmatan, harta benda, dan semua milikmu yang sebentar lagi akan diambil darimu. Ingatlah, telah banyak waktumu yang hilang sia-sia dalam kebatilan, dan sungguh, kelak engkau akan menyesal. Tetapi penyesalan itu tidak lagi berguna. Sebentar lagi engkau akan mati dan teringat ucapan dan nasihatku kepadamu. Dan di dalam kuburmu, engkau berharap ingin berada di sampingku dan mendengarkan nasihat-nasihatku. Berusahalah untuk menerima dan mengamalkan ucapanku sehingga engkau akan bersamaku di dunia dan di akhirat. Berbaik sangkalah kepada orang lain dan curigailah dirimu sendiri. Jika engkau telah melakukannya, engkau akan bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Selama engkau tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau berada dalam kegelisahan, kesusahan, dan kemusyrikan. Keluarkanlah makhluk dari hatimu dan bertemulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah engkau lihat oleh kedua matamu, belum pernah engkau dengar oleh telingamu, dan belum pernah terlintas dalam hati seluruh manusia. Keadaanmu ini belum sah dan belum sempurna karena asasnya lemah, tidak kokoh. Sesungguhnya engkau bangun di atas kecerobohan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonlah kepadanya agar keadaanmu berubah, yakni keadaanmu yang selalu mencari dunia dan berpaling dari akhirat. Tinggalkanlah tergesa-gesa dan bersabarlah. Semua ini tidak bisa dicapai dengan tergesa-gesa. Sungguh perjalanan ini memerlukan kesabaran, pertolongan dan mujahadah. Sungguh engkau harus menemani ahli ma'rifat yang akan menunjukkan kepadamu jalan mencapai ma'rifat dan membawakan bebanmu. Berjalanlah di atas tunggangannya. Jika engkau lelah, dia akan memerintahkan agar membawakan dan menemanimu di belakangnya. Jika engkau seorang yang mencintai, maka ia, orang-orang ahli ma'rifat akan menemanimu di belakang Allah. Jika engkau orang yang dicintai, maka ia akan menaikkanmu di atas pelananya serta naik di belakangmu. Barang siapa memahami hal ini, sungguh ia telah mengenal Allah. Duduk dengan orang-orang ahli adalah suatu kenikmatan, dan duduk bersama para pembohong dan munafik adalah bencana. Engkau harus selalu bermuraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, serta memerintahkan nafsumu agar memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala maupun makhluknya yang telah diwajibkan. Jika engkau menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka ikutilah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahkan nafsumu dan dirimu untuk mengamalkan perintah Allah, dan cegahlah ia dari mendurhakainya. Perintahkan agar selalu bersabar bila datang musibah. Rela dengan segala ketentuan dan takdir Allah,
dan penuh syukur ketika datang nikmat Allah. Jika engkau berbuat demikian, maka engkau akan ada di jalan itu dengan kasih sayang dan pertolongan, serta bertemu dengan kekayaan yang mengikutimu dimanapun engkau berada. Janganlah dirisaukan dimanapun engkau berada, karena dimanapun engkau berada, engkau akan bertemu juga hukum, ilmu, kekuasaan, kesenangan, jin, dan malaikat akan melayanimu. Segala sesuatu akan takut kepadamu, karena engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu akan melayanimu karena ketaatanmu kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh segala sesuatu. Namun barang siapa tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka segala sesuatu itu akan menakutkannya. Orang yang berbakti kepada Allah akan dilayani oleh segala sesuatu, karena Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan amal hambanya meski sekecil apapun. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan kemurahan dan kebaikanmu, serta keampunan dan kelembutanmu di dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta peliharalah kami dari siksa neraka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.